Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota berhasil meringkus 7 pelaku pengedar narkotika jenis sabu, pil koplo, dan psikotropika. Pelaku mendapatkan obat terlarang ini melalui jasa pengiriman barang, sementara sabu dikendalikan dari seorang napi di Lapas Kediri. Inilah 7 pelaku jaringan pengedar narkotika jenis pil koplo, psikotropika, dan sabu yang berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota. Ketujuh pelaku itu masing-masing D, G, E, R, H, S, M, dan SL. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa ratusan pil double L dan obat terlarang sejenis Riclona Clonazepam, sabu seberat 3,18 gram dan ganja 5,49 gram, serta 6 unit handphone. Di hadapan polisi, seorang tersangka mengaku ia mendapatkan obat terlarang dari seorang yang tidak dikenalnya melalui jasa pengiriman. Barang haram itu rencananya selain digunakan sendiri juga akan dijual. Selain itu, setiap kali transaksi pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp60.000. Saya bagian menerima saja, yang pesan sudah ada sendiri. Itu dijual atau dijual berapa itu satu emplak itu? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu harganya. Terus? Anda tahu harganya? Saya bagian menyerahkan saja, Pak. Rencana diserahkan ke mana? Belum tahu. Yang nyuruh itu loh, yang nyuruh siapa itu? Yang nyuruh kamu, Pak. Yang pesan, terus kamu disuruh ngambil, disuruh ngantar kan ada. Malindon. Hah? Hmm? Orang mana itu? Orang Beringin, Kediri. Kasat Narkoba Polres Blitar Kota Ibtu Suryani mengatakan, ketujuh pelaku ini merupakan target operasi karena sangat meresahkan masyarakat. Dua dari 7 pelaku yang ditangkap merupakan anggota jaringan narkoba dari seorang narapidana yang saat ini tengah berada di dalam Lapas Kediri. Pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng. Biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.